Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih buat Cik Wan sebagai yang bicara penyelia mata pelajaran A-Plan. Okay. Terima kasih juga Fakulti Muzik. Okay. Nama saya Khairul Anwar. Saya masih lagi alumni UPSI lah sebab saya belum grad dekat ISI. Okay. So panggung daya ni banyaklah kenangan saya kat sini. Macam saya pernah lah gulung kabel kat sini dulu. Okay, so saya kenal kawan saya daripada Jogja, Indra Wahyu Bass, dia Music in Education. Ini drama idola saya, Radit, Muhammad Raditya Darmo. Dia bidang dia apa? Di kafe ni dia dalam fakulti seni rupa, lukis. Okay, dia ni melukis sebenarnya. Lepas tu dia main tom tu, dia risau main tom banyak hari ni. Okay, Mizi, terima kasih Mizi. Kami tak praktis pun. Kami minta tolong Mizi untuk isi apa piano sebab tak berkosong sangat. Okay. So dalam satu jam pertama ni saya akan jelaskan tentang basic improvisation. Kalau ada yang nak bertanya, silakan tanya. Okay, kalau saya bawa benda ni ke jauh sangat nanti kamu tak faham pun rugi. So ada handout yang saya bagikan. Okay, saya terus saja pergi basic improvisation Okay, apa yang saya main tadi tu, saya hanya basic saja. Saya tak guna pun mode, saya tak guna leads pun saya tak guna. Saya hanya guna basic saja. Okay, dalam improvisation ni, dia tetap ada betul, ada salah. Kalau katakan improvisation ni seperti yang kamu dengar, jazz ni boleh main apa saja, betul salah tu lain cerita. Kalau kamu kata macam tu, universiti kat New Orleans tu semua kena tutup. Yang mana buat program jazz. Sebab benda ni dia ada teori dia. Kamu kena tahu dulu benda tu. Okay, kamu tak boleh main. Saya tak rasa kalau orang tak tahu benda ni, dia akan boleh jadi seorang improviser yang bagus. Saya rasa tak. Melainkan dia punya telinga yang bagus lah. Dan itu semua terkait balik dengan teori. Okay, so kita boleh start yang first. Kalau ada handout, boleh check lah. Nanti handout tu boleh photostate. Ada 5 line saja. Untuk first ni, saya bagi basic improvisation tu. Sebab improvisation ni ada luas, luas sangat. So dia ada 3 elemen. Kalau untuk basic, satu chord tone. Chord tone ni basic, and then dia pergi kedua modes. Modes yang kamu tahulah kan. And then ketiga leads. Tapi banyakkan orang balik-balik kalau jumpa, abang-abang, ada tak modes? Modes apa abang pakai? Modes apa abang pakai? Leads apa abang pakai? Tapi dia tak tahu pun benda ni nak guna kat mana. Faham tak? Dia kena balik basic. Apa-apa pun tetap ada basic. Okay. Okay, bolehlah Cik Ali, terima kasih. Okay, kalau dalam tu chord tones. Chord tones ni triad chord. Oh lah, saya dah mana tahu dah benda ni. Improvisation memang pakai macam ni. Okay, nanti saya buktikan yang kamu tak tahu. Okay, C minor 7, C major 7. Ini triad yang kamu belajar dalam basic teori. Betul tak? Betul? Okay, kalau kamu baca kat situ, saya tulis dalam bahasa Melayu Sebab saya belajar kat Indonesia. Salah satu nada di setiap triad chord dijadikan sebagai target note. Maknanya tadi saya improvise tu, saya ada target note. Untuk chord seterusnya saya nak landing kat mana? Saya nak landing kat mana? Faham tak? Maknanya saya kena tahu chord tu apa. Tadi F major and then E minor 7, A dominant 7, flat 9. Kenapa dia flat 9? Sebab dia tune ke D minor 7. Okay, benda-benda ni kena tahu. First kamu kena tahu pergerakan note. Kalau kamu nak tahu, orang cakap improvisation ni pakai rasa, saya akan jawab nanti. Jangan risau, saya akan jawab rasa dia macam mana. Okay, ini semua tahu clear Ini basic sangat. So kalau macam F major, kamu kena target note. Okay, targetlah F ke A ke C, E. Itu biasa, tapi kalau kita target dekat root pada chord tu, rugi sebab bass dah ambil root. Okay, 5 value dia tak apa kuat sangat. Kalau third degree, maknanya dia akan menentukan sama ada chord tu major atau minor. Ini value dia mahal sikit dengan 7. 7 pun akan menentukan major 7 ataupun flat 7. Okay, ini lagu basic autumn leaf, target note yang ada. Saya hanya tulis triad chord. Triad chord tu dia macam walking bass, D, C, A. Ini lagu autumn leaf. Okay, la, si, do, re, do, la, fa. So, tu, dua. Kita tengok progression. Itu semua triad. Saya letak triad saja.
Boleh saya skip? Skip ya? Okey ya, faham ya? Okey, terus. Okey, ini guide tone. Guide tone ni saya ambil, guide tone ni adalah nada ketiga dan nada ketujuh setiap chord. Maknanya D minor 7 nada ketiga dia apa? D minor 7 triad ketiga dia apa? F. D minor 7 triad ketiga dia F. 7 ni adalah C. Okey, kalau G 7 triad ketiga dia B. 7 ni adalah F. Okey, itu adalah guide guide tone antara yang paling basic. Okey, tapi ada yang paling basic sekali setelah ini. Nah, ini guide tone yang secara tak langsung dia akan jadi skill menurun. Kalau kamu tengok tu, first bar D minor F, saya ambil third degree F, and then kita second bar G7. So maknanya dekat sini kamu solo, kamu main-main, kamu pergi working D minor 7, 1 2 3 4, masuk F, so solo, so solo F, F lagi, masuk E, E, dia akan jadi menurun. Okay, D, D, faham tak? Okay, stop. Faham tak? Clear sini. Okay, sekejap. Okay, 1 2 1 2 3 4. Ini target note. So saya pergi mana pun saya akan F balik. Okay, nampak tak? So kamu hanya fokus, fokus note yang sama, tapi kamu boleh gunakan untuk dua bar. And then dua bar ni tak semestinya kamu kena long note FF macam ni. Kamu isi guna skill, tapi target note dia F tu. Dia jadi lebih relax. Kamu akan solo and then kamu target F. Kita try sekali lagi ya. 1 2 1. Kamu hanya ambil skill tu sebagai penghantar, tapi kamu dah ada target note tu. Dan target note tu dia akan jadi skill sekali lagi. 1 2 3 4. Faham tak maksud saya skill menurun tadi tu? Okay, dalam A minor, kamu start daripada F, F, E, D, C. So target note kamu tu hanya skill. Kamu solo, 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 F, solo, F, E, 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 and then D, D, C. Tak payah jump note. Untuk basic. Okay, kalau kamu dah pro nanti boleh ambil F, lepas tu pergi B, patah balik E, boleh. Untuk basic ni, kamu ambil dia sebagai skill saja. Faham tak? Dia akan jadi skill menurun. Okay, sekarang ni ini degree ketiga dalam chord yang saya ambil. Okay, yang next slide ni, Cik Ali, saya ambil degree ketujuh. Pun dia akan jadi skill. So, kalau kamu tak tahu chord, kamu tak tahu chord lagu, kamu boleh pakai yang ni. Guide note ni sebagai contoh. Sebagai satu benda. Macam tadi lagu, There Will Be Never Another You. F major 7, F major 7, E minor 7 flat, E minor 7 flat 5, A 7. So, target note dia, F major 7, saya ambil 7. E. Betul. And then second bar, E lagi sebab F major 7 2 bar. And then third bar tu E minor 7, flat 5, saya ambil D. So daripada E, turun pergi E first bar, E second bar, D third bar, and then pergi ke A, 7, C sharp. Okay, kita boleh tengok balik lagu lain eh. Tadi saya ambil satu lagu, There Will Be Never Another You. Okay, contoh lagu apa yang kamu tahu? All of Me. Okay, C major, C major, E7, E7, betul? Okay, target note dia contohnya target note yang pertama E. C major saya ambil degree ketiga E, E, All of Me, E, bar kedua pun E lagi sebab C major 7. And then dia pergi E7, saya ambil D. So dekat mana pun dia akan jadi skill menurun.
start daripada target duit yang pertama kamu ambil. Clear? Faham? Nah, ini basic. Kalau kamu tak tahu chord apa, orang suruh solo juga, kamu harus tahu lagu ni major atau minor. Kalau major, so kamu start lah dengan 7 dia atau 3 dia, and then kamu turunkan dia. Turunkan dia jadi scale. And then kamu improvise, target note kamu adalah scale yang seterusnya. Turun, turun, turun. Okay, benda ni kena try pelan-pelan. Dia tak boleh jadi cepat. Saya akan approvekan kat kamu benda ni kena cuba pelan-pelan. Kalau kamu terus, oh benda ni aku tahu, and then kamu datang ambil instrumen buat, tak dapat. Memang tak dapat. Sebab fingering kamu, kamu tak praktis. Nak connectkan apa fikiran kamu, apa yang kamu fikir itu tak boleh. Kamu tak boleh improvise dalam keadaan kamu tengah berfikir. Tak boleh. Kamu kena relax, dah tahu lepas ni pergi mana, lepas ni pergi mana. Macam tu. Ibaratnya kalau kamu berjalan, kamu pasang wheels dengan tak pasang wheels. Kamu just imagine, oh, Proton City ni kat sini. So, kau by heart je. By heart lah. Nak jalan nak pergi Proton City, tak pernah-pernah pergi Proton City. And then kau boleh ikut lah. Kau lumpang semua, baru nak buka wheels. Faham tak? Lepas tu barulah, alah, kat sini je. Itulah maksudnya. Improvisation ni macam tu. Dia tak boleh main thumb. Okay? Okay. Ini saya ambil sekejap yang tadi. Ini saya ambil daripada 7. Di mana 7, G7. Kamu try analisa lagu apa saja, dia akan boleh, kamu akan jumpa dah balik benda ni. Target note tu akan jadi scale menurun. Kalau kamu naik scale menaik pun boleh. Contoh saya ambil F dekat D minor 7. And then dia pergi kat sebelah, dia jadi F lagi. And then dia pergi C major, dia akan jadi G. So dia akan jadi naik pula. Cuma dekat C major 7 dia akan jadi G. G tu 5, 5 tu tak berapa. Oh boleh pakai, tapi orang kata wow tu tak berapa lah, tak mari. Okay. Tapi kalau kamu nak save, boleh F, F, G. Lepas tu pergi A. Lepas tu pergi B. Pergi B lagi. Pergi C balik. Dia jadi scale menaik. Dia sama ada menurun, menaik. Tapi first, kamu kena tahu target note kamu. Itu untuk basic yang mungkin kamu tak tahu chord apa. Kamu boleh try dengan cara ni dulu. Supaya kamu tak tersesat jauh. Jangan jangan fikir target note boleh nak pergi 9 mula-mula. Jangan dulu. Untuk basic, kamu harus benda ni. Okay? Boleh eh? Nanti okay. Next. Okay, ini pengembangan target note. So, kamu dah ada target note. Okay, ini pengembangan target note ni adalah yang menemukan siapa? Siapa yang tahu benda ni? Ta-da-da-da. Main dah. B, D, C sharp, C. Okay, saya dah main dah. Siapa tahu? Ha? Salah. Siapa tahu? Datuk Mozani pakai, Lok Yu pun baru pakai dekat master kelas ini kemarin. Saya tengok video Lok Yu pun pakai. Datuk Mok pun pakai. Siapa yang tahu? Ada yang boleh jawab? Serenda lah. Ini adalah arwah Calipaka yang menemukan benda ni. Calipaka yang temukan lagu ni. Kalau kamu tengok dalam lagu Calipaka, pasti ada benda ni. Dia tengah solo-solo, dia nak pergi target note E misalnya, dia akan ambil F dulu. Dan benda ni Michael Barapan ada buat master class masa kat Penang dulu. Siapa yang pergi big band kat Penang, dia ada buat. Tapi saya tahu orang tak faham. Sebab dia tak jelaskan. Ini apa? Mungkin dia fikir kamu tahulah. Ini Calipaka pakai. And then kita guna. Kalau kamu kata kamu temukan benda ni, sesuatu yang kamu menemukan baru, tak, sorry, benda ni dah ada lama dah. Cuma kita tak tahu nak dapatkan dia dari mana. Okay, pengembangan note ni adalah senang saja. Kamu dah tahu target note kamu misalnya C. Okay, kamu nak pergi C ni. Apa perjalanan kamu? Main scale dah bosan. Nak bunyi dia, sound dia, ada keluar daripada scale sikit. Okay, senang je. C target note, kamu boleh ambil setengah. Sebelum, maknanya C, minor second down adalah B. Betul? B and then, note yang seterusnya adalah major second up daripada target note. D. Okay, D. And then, turun setengah semitone ke C. So, dia akan jadi. Okay. One, two, main alternative saja.
1, 2, 3, 4, 1. Sekali lagi, 1, 2, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Okay, nampak? Target note. Benda tu basic. Target note tu basic. Tapi perjalanan nak ke target note tu ada macam-macam cara. Kau boleh guna modes, kau boleh guna skill. Ini cara yang Charlie Parker guna. Yang dalam lagu-lagu Charlie Parker, kalau kamu analisa, mesti kamu jumpa. Dalam lagu Donnelly misalnya, ada. Dalam lagu blues Charlie Parker tu apa? Billy's apa? Billy's Bones, ada. Kan? Da 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 da. Lagu Billy's Bones macam mana? Da 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 da. Itu sebenarnya target note dia adalah E, and then dia nak pergi ke E tu, dia ambil dia ambil perjalanan tu dengan menggunakan cara ni. Okay, cara ni senang. Saya dah jelaskan tadi, sama ada first note tu adalah major second up atau major semitone, sama ada major second up atau major second down atau semitone up semitone down. Contoh ini C. Saya ambil target note, first note dia adalah B. Okay, kalau menaik, saya akan start dengan C sharp. Clear? Clear tak? So, nak pergi C, B, D, C sharp, C. Ataupun mungkin lagu tu scale in D major, ada C sharp. So, kau boleh start dengan C sharp. C sharp, C sharp, B flat, B, C. Tetap sama. Target note dia adalah C. Dia boleh kembangkan macam tu. Okay. Kita try sekali lagi autumn leaf. 1, 2, 3. Okay. Faham. Jadi ada sound-sound yang dia keluar daripada scale. Yang orang kalau, okay, contoh kamu nak menilai orang tu improvisation betul ke tak, kalau kamu tahu benda ni, kamu tahu orang ni pakai apa, orang ni pakai apa. Okay, kalau kamu tak percaya, kamu buka balik video Datuk Mok apa, ada benda ni dalam solo dia ada. Okay, ini clear eh? Okay, kita teruskan ke target note. Ini pun Charlie Parker punya, dia hanya menghantarkan dengan semitone down or up. Maknanya kalau C dia hanya ataupun, so dia main scale dekat end of 4 sebelum nak masuk target note, atau setengah tone sebelum nak masuk ke target note, dia akan hantar dengan chromatic. Okay, ini basic je, ini simple. So dia boleh jadi, kalau contoh tadi lagu Autumn Leaf, lepas tu pergi G7, boleh pergi ke C major, dia ambil E flat, E. So adalah sound yang sengit-sengit sikit. Okay, benda ni basic, tapi kamu sekarang main dan kamu tak rasa chord tu, betul tak? Betul tak? Kamu tak rasa chord. Macam mana kamu nak rasa? Pakai rasa. Orang cakap improvisation ni pakai rasa, sedangkan kamu tak boleh rasa chord. Okay, contoh ini chord apa? Ini progression apa? Yang perfect pitch boleh jangan jawab. Yang auto tune jangan jawab. Yang tak auto tune je. Okay, siapa? 251. Okay, ni. One six. One four. Ada yang tak boleh detect? Okay, yang tak boleh detect? Oh, semua boleh detect. So semua boleh improvisation apa ni? Yang tak boleh detect? Okay, ada yang tak boleh detect. Okay, benda ni kamu kena practice.
Bukan semua orang dia datang-datang dia tu boleh dengar kod. Mungkin kau tengok kawan kau, kenapa dia ni boleh cepat detect, aku tak boleh. Tak apa, pelan-pelan belajar. Saya dulu pun tak boleh. Okay, saya pun tak boleh. Radik sampai sekarang tak boleh. Radik boleh. Okay, saya benda ni kena buat. Dulu pun saya tak boleh terima senior saya cakap macam ni, lecturer saya cakap macam ni masa saya kat Indonesia. Apa? Sebab saya dah terbiasa. Solo pakai rasa, solo pakai rasa. Tapi kadang-kadang kita rasa bersalah. Sebab kan kamu main tu salah. Memang kamu akan rasa bersalah lah. Okay. Ibaratnya kamu tengah memasak, kamu tak tahu memasak, kamu masuk dapur. Kamu ingat siakap tiga rasa boleh jadi ke? Kalau kamu tak pernah memasak, kamu pernah makan mungkin dia boleh jadi. Tapi kamu tak pernah makan, tiba-tiba masuk dapur, entah kenapa, kau buat siakap tiga rasa. Ingat boleh jadi ke siakap tiga rasa? Dia tak boleh jadi. Dia tetap ada something yang kurang. Kadang-kadang mungkin kau akan rasa bersalah masakan tu. Lepas tu kau mula nak taubat dan kembali ke pangkal jalan. And then kau kena start benda ni. Benda ni hari-hari kau praktis, kau akan dapat detect chord. Itulah gunanya kelas oral. Kelas oral ni bukannya hanya kau pergi duduk exam, dapat E, and then keluar kau lupakan. Tak. Dalam muzik memang setiap benda tu dia ada perjalanan dia yang akan terkait harmoni, teori, oral. Semua tu terkait. Kau akan bawa kat mana-mana dalam composition, improvisation, apa saja. Jadi guru sebagai teori, theoretical nak explain pun kena explain benda yang betul. Kau kena faham dulu baru boleh kau explain. Tiba-tiba saya main muzik, saya pergi mengajar orang buat masalah. Siakap ni kau kena macam ni. Ha. So orang yang macam dah tahu masak, dia akan tahu saya tak tahu. Faham tak? So kalau kamu improvisation depan saya sekarang, saya tahu kamu tahu atau tak tahu. Okay. Sebab benda ni dia ada. Dia ada. Ada betul, ada salah. Kejap lagi kita boleh try bila seorang-seorang terus. Okay. Dan improvisation ni dia ada macam-macam. Okay, ada modes, apa semua. Contohlah kalau ada orang banyak berfikiran, okay, modes boleh pakai contoh dalam C major, C Ionian, D Dorian. Betul? G Solidian, A Ionian, B Locrian. And then lagu tu dia taram je semua benda ni dekat dalam lagu C major. Contoh All of Me lah. Ada main bantai lah. Okay, saya ambil contoh lagu Autumn Leaf. Autumn Leaf ni progression dia basic D major 7, G 7, C major 7. Okay, and then dia pun pakailah Dorian. Dia pakai C Ionian untuk 251 ya. Dia pakai Dorian D Dorian. Dia pakai G Mi Solidian C Ionian. Saya nak tanya, apa kesan modes yang akan berlaku? Sedangkan itu semua scale C. Kesan tak ada. Sebab dia tak faham modes tu apa. Kalau misalnya D, dia pakai D Ionian, yes, dia akan ada kesan. Sebab dia nak B flat. Tapi kat mana dia nak pakai? Dia kena tahu. Kalau orang yang betul-betul ilmiah improvisation ni, setiap-setiap benda tu dia akan letak benda-benda yang betul. And then kesan dia memang wow. Macam tadi saya tak ada letak apa pun. Saya hanya main target note, pergi sana, pergi sini, passing, 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 itu je. Itu je basic dulu. Apa-apa pun kamu kena main betul-betul dulu. And then baru kau boleh step terusnya. Sebab tadi saya dah cakap first chord tone, second modes, ketiga baru licks. Tapi orang memang tak sabarlah balik-balik. Abang leak, leak bang, ada leak lah, ada leak lah. Ada. Saya boleh bagi buku leak spirit kat kamu, banyak. Tapi kalau saya yakin kamu akan tutup buku tu, lepas kamu tahu. Leak ni pun kau tak tahu nak guna kat mana. Leak ni 251 betul. Tapi kau tak tahu 251 tu kat mana. Itu daripada awal lah, kau pergi bantai leak ni. Hantam je leak ni daripada awal. F major, contoh All of Me, C major 7, C major 7, E7. Ada bantai leak daripada C major 7 tu. Progression 1-1 pergi third dominant pun dia bantai je lick. So effect tu tak ada. Orang tak nampak. Orang tahu kan kamu ni tak tahu apa ni. Faham tak? Jadi kita dalam improvisation pun dia ada ilmiah dia. Okay. Mungkin dekat otai-otai dia dah tak ada masa nak cakap benda ni. Okay, benda ni terlalu basic. Dan dia fikirkan kamu tahu benda ni. Okay. Sebab saya pernah ada tempat kamu, saya tak tahu. Sebab saya jumpa. Okay. Saya jumpa senior saya, Ari. Ari tu pernah main untuk Mantabla punya recital masa master. Jauh sangat. Saya jumpa dia kat rumah. Saya bawa trombon, saya pergi kat rumah. Dia ajar saya tak faham. And then dia balik step, 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 step sampai zero. Baru saya faham. And then saya step motor, saya balik, saya fast. Sebab sampai sejauh tu saya kena pergi. Faham tak?
Saya frust. Dan saya kena terima. Saya kena terima. Saya tak boleh buat ego dah. Saya tak boleh. Tak boleh katakan improvisation ni pakai rasa. Saya tak boleh. Saya kena tolak tepi. Saya terpaksa start balik. Dan saya start pelan-pelan. Dan betul. Sampai satu masa kamu akan rasa. Okay. Dapat detect. And then nak saya ingat sikit macam mana. Nak masukkan mood siapa. And then kesan dia akan memang ada. Memang dapat. Okay. Indra dah bosan ni dengan Radik. Dia dengar. Dia tak faham apa saya cakap. Macam tu juga lah first time saya. Okay, kita ada tak lagi? Next. Habis kan? Dah habis kan? Ya, ada lagi. Okay, orang pun cakap main music ni, main jazz, start dengan blues, start dengan blues. Apa tu blues? Siapa tahu yang blues tu apa? Kamu tahu tak blues ada banyak progression, ada 17 sampai 20. Ini saya bagi 10. Progression blues saja. Ini hanya blues. Yang kamu tahu mungkin nombor satu tu. Betul tak? Betul tak? Siapa boleh jawab nombor 10 tu blues apa? Nombor 10 blues apa? Siapa dapat jawab boleh selfie dengan Radik. Okay, tadi dia main plastik tu. Kamu tak tengok nanti dia main periuk semua. Okay, nombor 10, siapa boleh jawab? Sepuluh tu blues apa? Dia tak start dengan F7. Dia start dengan F major 7. Okay, tak apa. Okay, blues ada macam-macam blues. Nombor 10 tu adalah blues bird. Kalau kamu dengar orang cakap blues bird, inilah progression dia. Dia banyak 2-5-2-5 dan ini Charlie Parker punya lagu, contoh lagu Blues for Alice. Tahu Blues for Alice? Siapa tahu? Ah, okay, ada yang tahu tapi dia tak tahu itu blues bird. Itu adalah blues bird. Dia ada beredit blues tapi dia ada pengembangan chord yang menjadi macam ni. Kalau kamu lihat bar 1 F major, bar kedua ada 2-5 D minor. Then D minor 7, G 7, 2, 5, C minor 7, C minor 7, F 7 juga, 2, 5 ke B flat 7. Okay, ini blues bird. Ini adalah pengembangan chord blues. Orang kata, okay, kita kena start daripada blues. Inilah. Bukannya kamu start main, study first chord yang nombor satu tu and then kau terus pergi main swing. Main macam-macam lagi. Faham tak? Kau kena hadam dulu benda ni supaya dapat rasa pergerakan chord tu berubah. Sebab dia akan ada pergerakan berubah pergerakan chord now, dekat bar 10, bar 11, bar 12. Setiap form blues yang ada daripada 1 sampai 10 ni, dia ada pergerakan, ada pertukaran chord. Dan secara tak langsung kamu akan dapat rasa pergerakan 2-5, 2-5, 2-5, 2-5. Okay, clear. So banyak benda, ini baru 10. Blues ada dalam 17-20 macam tu. Blues bird pun ada pecahan lagi di bawah. Ini basic blues bird.